Ngajeng, 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 sawere. Mentul-mentul gak syuting sepurane jebku wis akeh ya. Kembali lagi bersama dengan Queen of Motherfucker Moni Anco. Kali ini bersama di Komentar. Bukan. Kalian mau apa jenenge? Mental-mental show. Ya apa jeneng? Mental-mental show. Apa sih jeneng? Mental show. Apa jenenge? Iki apa gak eru? Mental-mental show, show, show. Dorce tutuk iku. Apa? Dorce kan iku ya. Iya. Lah apa jenenge ya Pak Jare? Mental-mental. Mental-mental. Kan selama pandemi kan susuku tambah gede. Tak mikir obrolan off air mau iku. Oh enggak sih. Enggak, aku juga enggak paham ya. Apakah karena kalau menggendut itu nasku? Apakah kalau menggendut itu juga ngaruh dhewe tak ngaruhno. Susu sok menggendut gede-gede sumpah susuku saiki. Enggak usah ngene wo. Aku dulu. Mari kali ini bersama dengan Duta Perketuan Indonesia Cabang Rongkot Pindah Rongkot. Berdoan. Alati Rongkot. Mari ngene. Arek mendoan ngene arek mendoan. Mari ngene member Mbak Nan. Mbak Nar. Mbak Suwi. Jadi yang kamu yang waktu diundang sama Mas Karim di yang kita ngentu yang ini. Enggak. Ternyata ini enggak ngentu. Enggak, kita memperkenalkan ngentu itu. Ya, itu ya. Banyak yang request, ayo dong sama Mas Tian lagi sama Mas Karim. Dan kan kamu tahu kita tuh kayak ada masalah pribadi yang enggak pernah cocok gitu. Kayak iki Agus yang pertama King of Motherfucker. Ya. Karena kayak sesuatu nggak apa, kok kayak justru kamu tak undang ke sini karena kan kok kayak iki yo, kayak jawaban kau semula akeh mana? Oh no, oh. Jadi mik batu loncatan. Pira sih ini vokalis ngono ku nang sofa. Kan ya, bukan gede, bukan gedean MC yo. Iya, makanya aku udah malas-malasan. Kan dulu aku nyanyi kadang tak tinggal. Iya kan. Malas aku. Yaudah sekian untuk konten. Basi. Oh iya. Nah, sekarang kita akan membahas masalah pap atau PAP. Pap. Pap, ya kan? Post a picture. Post a picture. Post a picture. Apalagi di zaman era digital ini kan pandemi kok apa-apa digital. Eventnya kadang virtual. Coba, ini ngomong emang kode bunga-bunga kayak ini ta? Enggak, kepelanan dong, kepelanan. Biasa ya. Jadi maling ngene kok. Langsung kamu. Is kayak karena aku tuh wek kamu anak ini. Jadi di zaman digital ini kan pandemi kan sekarang kan titik virtual. Iya. AKP digital. Sekolah juga anak kok durung di anak yo. Terus maling ngono identitas sekolah bisnis semuanya bahkan kita kok ngelihat bokep juga wake kan. Eh, yuk, nek bokep kudu digital. Kadian bokep digital. Nek kon langsung iki kudu bokep jenenge kon ngentu biasa. Nah, ngentu bokep iku mau kan. Sik makso. Terus ada yang sekarang lagi rame tuh pap. Pap dong. Sayang, pap susu dong. Pap tetek. Oh. Nek susu iku cuma kan deso sih. Pap tetek biasanya. Pap tetek dong. Jadi pap iki kudune iku awale ngetreni gara-gara aplikasi min sing takok-takok iku apa ya? ASFM. Nah, itu kan. Jadi aku enggak ngaruh pasti. Iya. ASFM jadi pertanyaan-pertanyaan ono misalnya profilku akeh wong sing takok iku pengen tahu kan. Heeh, pap dong opo. Pap. Nah, itu sekarang kan lagi rame. Rame. Nah, kenapa pap ini harus dibahas mentah-mentul? Karena kan saiki lah arek pacaran pap dong sayang. Itu lho, wah kayak sing koyo ngono kuwi. Iya, masalah ngene kan. Kok nang di rumah. Ngono gak percaya. Coba pap dong. Bener enggak sih? Aku sampai saiki yo ngono. Nah, di mana di kampus pap dong. Wis jelas iku pada saat iku jame jam ngampus. Tapi BE mungkin enggak percaya ya karena insecure bojoku kita menang tagak ya. Iya benar itu iya. Tapi kayak ngono lebih ke egois gak sih sebagai seorang laki-laki? Loh, sing jaluk biasanya wedok loh. Kok ojo nyalakno lanang ya? Jadi ngene rek. Kayak ngono kan? Iya. Nah, terus minta pap titit, pap tetek, pap mem member. Nah, kayak gitu. Pernah enggak sih jujur? Aku. Jujur. Iki sing tak rasakno, aku nrimo tawaran mental-mental. Memang rumah tangga aku sing tak korban. Iya. Memang. Bien, aku tahu. Okay. Bien banget. Tahun piro?
sebelum umur sama tahun. gawe anu infrared. Tadi kudu dijajar no ya. Kesenggol titik ga iso. Enggak, zaman biyen banget, zaman biyen banget. Mungkin kok enggak salah pas aku lagi nang luar kota, nyeluk pap terus mau. Baru kok aku kok pengin yo. Pengin jadi presiden. Zaman itu sama presiden. Oh iya, tapi dikirimi, tapi waktu ngirim. Enggak, kalau misalkan ngomong zaman dulu kan berarti lewat MMS. Enggak. MMS. SMA ku wis iso kirim-kiriman. Lewat apa ya? Lewat MMS. Mungkin MC. Facebook masa di. Oh iya, iso personal. MMS aku zamanku biyen kuliah 2004 iku kan papa besar. 2004 tua ya. Tua ya 2004. Dari bapak sampai papa besar aku nang Jakarta. Iku MMS. Enggak. Aku sekolah, aku kuliah, SMA gua 2006. Oh, ya ini tuh aku kan. Iya. Oke. Kan 2004 wis kuliah. Apa? Ah, koyo MC deh. Apa Yahoo Messenger ya? Handphonemu apa waktu itu? Yahoo Messenger. Nokia. Yahoo Messenger Nokia, mungkin. Iya, bisa. Kan bisa kan? Bisa. Iya ya, enggak apa ya. Ngirim kok waktu itu. Oke. Masa aku mau tuh dia. Iya. Sik. Waktu itu ya apa? Mintanya gimana? Jadi aku kan mesti ngirim, cok. Kan ada isin. Isin. Kok ya ono sing sengkring-sengkring masalahnya. Aku yang jalan, minta foto dong. Oke. Pas aku gak salah, baru mandi ya foto-foto. Ngono. Berarti kan tidak ada kepercayaan antara pasangan. Laki-laki, masuk sih baru mandi sih coba. Ngono. Penasaran, kamu penasaran dia mandi atau bukan, penasaran? Bukan, karena kangen mungkin gak ketemu. Oke. Okay. Pengen dulu. Sih, sih, dulu sih. Tapi setelah itu. Ndok aku. Ndokku hilang. Enggak, iku tapi setelah iku enggak mikir kayak ngapain sih, Cuk, jalan-jalan kayak ngono. Aku enggak tahu mana kayak ngono, enggak tahu blas. Enggak, tapi yang sering adalah memang lanang sih. Kalau long distance oke lah ya. Terus mendino ketemu misalkan sekolah, mendino ketemu sih jaluk kiriman foto-foto kayak gitu sih enggak masuk akal menurutmu itu? Iya, itu enggak masuk akal sih. Apa mending jaluk moro-moro jaluk pap tetek. Menurutku aneh sih, lanang jaluk pap tetek lapo sih. Langsung oh dicekel. Ono ngarep-ngarepan. Iya, jadi misalnya kan lagi ngopi sayang. Iya, bojoku biyen ngono moro-moro nyekel kulo lagi nongkrong ngono nang kafe. Mormor. Emang kok nak nongkrong nang kafe kok lu nggak gowo? Enggak. Ditip no. aneh sih menurutku Pak njaluk Pak itu. Heh. Wis. Mano tetep nang resepsionis. Kayak gitu kan. Nah, apalagi kalau tiap hari ketemu kan iya opo sih? Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Atau sebagai senjata untuk para laki-laki kalau misalkan nanti suatu saat ceweknya minta putus iku gak senjata ayo. Oh, ono sing koyo ngono. Fotomu tak sebar. Kon ono aku gak putus sampai pernah kayak gitu gimana? Soalnya kayak zaman biyen kayak aku mikir kon ngirim sesuatu nang chat bahkan iku kan iso datane dicukuk iku medeni lho. Iya bener-bener sebar medeni. Ya, sakno ning lan pedoke. Iya, berarti kan kalian para laki-laki egois kan berarti? Bukan, bukan. Emang kon nek wedok gak tau moro-moro ngirim pap tete. Lho, jadi bukan selamanya cowok njaluk pap tete, moro-moro wedok ngirim lagi ya. Itu mungkin ada suatu kebanggaan dari perempuan. Ini lho aku punya tetek yang bagus, Kak Mingsley, terus Kak Jelendret kaya nongkong. Mingsley kayak masih jenengin nih, jenengin. Lu kayak tumor ya sih. Kayak apa kembangnya gedang itu ontong, kaya ontong. Tapi sumpah kayak biar aku mikir iki nek ngirim nang lewat internet, lewat chat bahkan personal iku wedine kan jatah iso dijoko apa sakno lho sumpah. Balik lagi kelak wis bucin ya apa? Iya sih. Tapi aneh wis sumpah. Iya, memang bahaya ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang lagi pacaran juga ya kan iku bahaya karena memang apa sih jejak digital ya, kayak digital. Gitu ya. Apalagi kalau sudah diposting atau di ini di internet. Ya. Iku nah, iso dijoko nang di medeni. Emang kon tau njaluk papa ngono to. Iya gak ngomong papa. Kok ya Allah. Gak ketok. Mas yo ngomong ku cacuk-cacuk seeling agama. Ono gak nang DM murmur-murmur kirim foto titik. Oh, enggak ada. Kalau aku enggak ada. Mungkin gak ono sinapsu ya, Mbak. Presenganku sing koyo tape ngene iki.
soalnya misalnya foto titik itu kan luwe sering mungkin karena ya gak ono wajah ya. Masa titik mungkin. Sinchan gajah iya. Tapi kalau kayak gitu kalau perempuan kan kayak harus sempurna enggak sih kalau iya, perempuan iya, itu iya. Kayak nah, meskipun kan kepotong saat ini kadang kayak iki bukannya anu. Nek saya tak peragakno ya, Iya. Jadi kan kadang perempuan itu udah kan dibuka, kayak ya, iya, jadi enggak bukan. Enggak. Aku sih muntah. Coba Safira coba. Jadi kan misalkan kayak gini kan. Terus apa namanya? Kadang mingsling ini kan wedok iku kadang iya kan kadang mingsling ini oh kok kayak kurang gede nah, terus kayak kurang gede iya, nah, iya. Kan, tapi kan kepotong tetep gak ketok wonge sapa iya sih tapi biasanya kan ketok tapi titik. Kadang ada yang berani kalau perempuan tuh terus iya nangun lho nang Instagram lho wah kayak aku gak ngerti ya kayak ngono ya jadi wong ngirim pap tetek saiki gak personal lu langsung diupload nang Instagram ngono lho. Iya pede sih, banget, iya, ya? Iya pede banget. Mana sing rupane ku koyo blenderan ngono ku kan gak sing uwayu banget ngono kan. Nah, masalahnya jangan sampai kirim pap itu ke orang yang tidak kita bisa percaya ngono kan. Sopo contohnya sopo? Loh, terkadang pacar juga enggak bisa dipercaya loh. Iya. Oh iya loh. Sik pacar bener. Karena apa mana misalnya pacar sik SMP, SMA aku pasti akeh putusé. Kok putus disebarno. Nah, sing tak kenane nang Twitter ku bahkan ono akun aku lali. Pokoknya intinya koyo pap pap mantan ngono lho. Nah, kayak jadi gitu mantan kan. Mantan yang mau di pas nang kono kayak susune ngono. Betul, betul. Wah, keh. Iya, iya, seperti itu ya. Tapi dari circle pertemananmu ada gak yang sebucin itu? Ojo nunjuk-nunjuk ya. Enggak. Sing sebucin iku. Biasane lho, sorry ya, sepurane ya. Lah aku biyen aku kan tuwek kan. Terus nang iki MS ku rek tadi. Biasanya kan sering mulat ngono kan, pegang kuping, balesnya kuping. Hidung kan tak ini kok gak bales. Ya engko, nek pas gak disyuting. Segitu. Terus lanjut. Aku mau bahas apa ya? Bahas sering mulat. Bukan, tak gurungi. Pokoknya lagi nang Twitter aku akeh koyo ngono apa postingan mantane iku diposting dadi delok wong. Bahkan satu ketika aku tahu scrolling aku niku, mur-mur, cuk koncoku, cuk. Sumpah? Iya, temenmu yang perempuan? Temenmu perempuan. Kasian gak sih? Kasian banget. Kasian pas, kasian. Tapi kan gak sih, kan bukan. Mayan. Ya loh, ini loh, no. Enggak, loh, no. Jangan-jangan foto aku. Ya apa, caranya misalnya kan sebutin iku tapi kan pengen tetap mengirim pap tetek ben gak kesebar. Menurutmu ya? Ya jangan sampai putus lah. Jangan putus. Jangan sampai putus. Tapi kadang itu kan yang susah. Kita kan nggak ngerti kan jodoh kan. Cuman kebanyakan memang ada temanku yang pacaran dari SMP akhirnya bisa menikah. Tapi kan harus melewati beberapa proses bertahun-tahun. Bener-bener. Gitu loh. Nek menurutku aku tahu-tahu dulu video-video YouTube ngono jadi misalnya kon sebutin iku pengen tetap ngirim pap tete. Kayak ono tulisan apa watermark apa. Waterboom bener. Enggak. Waterboom. Ciputra. Biar apa menurutmu kalau kayak gitu? Maksudnya bedakan misalnya aku foto teteh marono dikei tanda apa huruf apa ngono ben kok nek misale iku kesebar kan iku huruf e iku sing tak kirim nang arek iki. Oh, misalkan arek iki sing nyebarno. Oke, okay, misalkan aku ngirim pap ke kamu terus tak kei huruf T. XJ atau ya, apa XJ gitu ya. Berarti nek misalnya, itu aku ngirim ke kamu. Kalau kesebar berarti kan itu kamu aku yang sing nyebarno. Oh, bisa kayak gitu bisa. Berarti kan ngirim nang wong akeh beda-beda no iku. Kan lu dodolan fotomu dhewe gak sih? Kudu apal gak sih berarti tak catet. dicateti. Oke. Kan tak cateti exit ya. MM. Iki sing kesebar L, sopo L iki? Sopo? Aku ngono kan, berarti aku dong semburan. Iya sih. Iya ngono. Ya baik, terima kasih tentunya buat CS-ku. Intinya adalah pesan dari Mas Tian apa untuk para bucin-bucin yang ada di luar sana, masalah pap. Lebih pinter bersosial media lah ya, berinternet. Iya, gak maksudnya gak usah ngirim ngono. Nek iso gak usah blas. Kau saat itu sosokan watermark. Kalau video call seks VCS itu? Iki yo serem pisan lo. Bisa ya? Isok pisan. Misalnya isok bocor pisan. Aduh tak mandek rek aku rek. Terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa ya tetap saksikan Mental Mentul di Comedy Sunday bersama dengan Queen of Motherfucker, Mone Ancol.